الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Di antara salah satu jalan keselamatan adalah mengikuti ajaran mayoritas umat Islam. Demikian disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah." Hendaklah atas kalian mengikuti kelompok yang besar. Al-jama'ah, kelompok mayoritas. Wa iyyakum wal furqah. Dan hindarkanlah oleh kalian daripada perpecahan. Fa inna asy-syaitana ma'al wahid, sesungguhnya setan itu bersama yang menyendiri. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan setan itu dari dua kelompok, artinya kelompok yang lebih besar, menjauh. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan terkait dengan kelompok yang dijamin keselamatannya oleh beliau, beliau katakan adalah as-sawadul a'zam, adalah kelompok terbesar dari umat ini. Nah, karena itu ini adalah kunci keselamatan. Memegang teguh ajaran Al-Quran dan hadis tentu, tetapi salah satu pengamalannya terkait dengan memegang Al-Quran dan hadis itu sendiri adalah ini. Karena ini diambil dari hadis Rasulullah sendiri, yaitu mengikuti kelompok terbesar dari umat Islam ini. Jangan mengikuti kelompok-kelompok kecil. Jangan mengikuti ajaran-ajaran yang aneh, ajaran-ajaran yang asing. Sekarang banyak itu ajaran-ajaran aneh dalam akidah dan dalam fikih. Dalam fikih banyak yang aneh, kayak model sholat, macam-macam dah. Apalagi yang sangat fatal dalam masalah akidah. Karena kesalahan dalam masalah akidah itu dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Na'udzubillah. Nah, terkait dengan kelompok mayoritas umat Islam ini, disebutkan oleh para ulama kita, di dalam akidah tidak lain mereka adalah kaum ahlus sunnati wal jamaah. Kelompok mayoritas umat Islam ini siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah yang dimaksud adalah
kelompok yang memegang teguh ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah adalah kelompok terbesar dari umat ini, pengikut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah ahlus sunnah wal jamaah ini? Ahlus sunnah wal jamaah ini turun temurun antar generasi sampai sekarang ini, tidak lain mereka adalah kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah itu yang dimaksud adalah pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam masalah akidah, dan pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam masalah akidah. Disebutlah mereka Asy'ariyah Maturidiyah. Siapa itu? Pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan mengikuti Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam akidah. Adapun dalam fikih, mereka adalah pengikut daripada empat imam mazhab, yaitu Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Boleh di dalam fikih mengikut siapapun daripada imam, salah satu daripada imam, empat imam mujtahid ini. Nah, tetapi dalam akidah adalah megang teguh apa yang dirumuskan dalam masalah akidah oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan para ulama kita dari masa ke masa, semua mereka, para ulama kita, ulama-ulama terkemuka, siapapun mereka adalah pengikut Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi ini. Imam Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi ini, siapapun para ulama turun temurun. Imam Al-Ghazali, sering kita dengar ini, Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Beliau dalam akidah pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Al-Baihaqi, Abu Bakar Al-Baihaqi, ulama besar, ahli fikih, ahli hadis, Al-Hafiz Al-Baihaqi. Di dalam akidah pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, itu yang namanya masyhur, namanya ditulis dengan tinta emas. Nah, gitu. Yang memerdekakan Baitul Maqdis Palestina dari bala tentara salib, pejuang Islam, waliullah. Belum lama, beberapa puluh tahun kebelakang, jasadnya ada di Damaskus, dibongkar, perlu ratusan tahun yang lalu beliau hidup, masih utuh, kayak lagi tidur orangnya. Iya, kayak lagi tidur orangnya, jenggotnya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di dalam akidah beliau adalah pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan para ulama lainnya, turun temurun dari masa ke masa hingga sekarang ini, mereka semua adalah para pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
Jadi dua imam inilah adalah imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Makanya diantara bait syair yang dituliskan oleh guru daripada guru-guru kita, yaitu Al-Syeikh Al-Hafiz Al-Imam Abu Abdul Rahman Abdullah Ibn Muhammad Ibn Yusuf Al-Haruri Al-Ma'ruf Bil-Habashi, ulama besar Al-Sultan Al-Imam Abdullah Al-Haruri. Beliau mengatakan البيهقي أشعري المعتقد وابن عساكر الإمام المعتمد قد كان أفضل المحدثين في عصره بالشام أجمعين كذلك الغازي صلاح الدين من كسر كفار أهل المين البيهقي أشعري المعتقد الإمام البيهقي dalam akidahnya أشعري pengikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari وابن عساكر الإمام المعتمد demikian pula الإمام الحافظ ابن عساكر ulama besar ini dalam akidah pengikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari قد كان أفضل المحدثين beliau Imam Ibn Asakir adalah ahli hadis terkemuka, paling utama imamnya ahli hadis bisyami di Syam fi asrihi di masanya ajma'ina fi asrihi bisyami ajma'ina seluruh daratan Syam di masanya beliau adalah orang yang paling utama dalam hadis namanya Al-Imam Al-Hafiz Ibn Asakir. Dalam akidah beliau apa? Pengikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kadzalika al-ghazi salahuddin man kasara al-kufara ahla al-main. Demikian pula Al-Imam As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu tadi yang saya ceritakan. Dalam akidah beliau adalah pengikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. جمهور هذه الأمة الأشاعرة حجاجهم قوية وسافرة. جمهور هذه الأمة mayoritas umat ini dari masa ke masa adalah kaum Asy'ariyah. حجاجهم قوية وسافرة dalil-dalil mereka kuat dan jelas. Kaum Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang dalil mereka, baik dalil akli maupun dalil nakli, pemahaman mereka terhadap dalil-dalil nakli adalah orang-orang yang sangat mumpuni, orang-orang yang sangat kuat. Nah, maka pegang teguh ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan Wahabi. Di zaman sekarang ada orang menamakan diri mereka Salafi. Mereka itu adalah orang-orang Wahabi. Mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita sebutin sifat-sifat atau ajaran-ajaran Ahlus Sunnah itu akan sangat banyak. Banyak sekali. Salah satunya ini dia, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok mayoritas umat Islam pengikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini aja udah paham ini. Ikuti mayoritas umat Islam, jangan ngikutin ajaran-ajaran yang aneh, terutama dalam masalah akidah. Sekarang ini banyak menyebar dalam masalah akidah, disebarkan oleh orang-orang yang tidak jelas, yang ajaran-ajarannya itu sangat aneh,
berbeda dengan apa yang diyakini oleh mayoritas umat Islam. Nah itu hindari. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan innama ya'kulu dhi'bu minal aghnamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu memangsa daripada kambing yang menyendiri dari kelompoknya. Gitu Pak Ji. Ada kambing di lapangan bergerombol, lalu ada binatang buas predator yang mau memangsa, yang diincar yang mana? Yang menyendiri dari kelompoknya. Nah, Rasulullah membuat perumpamaan bagi umat ini begitu. Nah, jadi jangan ngikuti ajaran-ajaran yang aneh. Ikutin aja apa yang menjadi keyakinan mayoritas umat Islam ini. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan mayoritas umatku ini di atas kesesatan. Jadi yang sesat itu yang menyempal-menyempal, yang aneh-aneh, yang asing. Yang mengasing dari apa yang diyakini oleh mayoritas umat Islam.